Oh, diangkat itunya. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang hari Minggu tanggal 16 April 2023, hampir jam 10 siang. Nah, kembali saya memberikan laporan visual tentang progres pembangunan stasiun kereta cepat Padalarang. Oke, mari kita keliling. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mari kita let's go. Nah, ini lubang yang di video sebelumnya masih digali, sekarang sudah dalam teman-teman. Wow, lihat. Saya terakhir update di sini hari Kamis sore. Sekarang Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari lalu. Masih belum dalam, sekarang udah dalam. Oh, sekali lagi. Oh, ekskavator sekarang sudah jauh di dalam. 3 hari lalu masih dangkal, belum sedalam ini. Saya masih belum tahu ini untuk apa, untuk pedestrian subway atau untuk apa ya. Oke, sekarang saya akan ke tengah. Tadi terlihat di kendaraan, di angkot, saya akan naik angkot tadi, terlihat ada mesin PBR di jalur. Oh, itu ada, masih ada tuh. Dia sedang bekerja untuk memadatkan balas. Oh, dia masih ada di sana. Oke, mundur dulu biar bisa melihat keseluruhan bangunan stasiun. Nah, ini teman-teman. Sebentar, lihat dulu ke arah timur. Oh, ini ada MTT di sini. Tadi di sebelah barat PBR, ini MTT. Di jalur sebelah utara. Oke, mari kita lihat dulu. Ini ada MTT nih. Lihat dulu deh. Geser ke sana. Oh, ini MTT ini. Wah, kurang ketinggian . Oh iya. Dari kemarin ini MTT dan PBR di stasiun Padalarang sejak hari kemarin. Nah, MTT ini memadatkan balas dari atas, dipencok. Kalau PBR yang tadi di arah barat, dari samping memadatkannya. Nah itu ke arah Jembatan Baja dan juga Tunnel 11. Oke, sekarang ke barat. Nah, ini stasiun kereta KI. Oke, terbang menyamping ke arah barat. Nah, di sini ada 4 jalur trek teman-teman, 2 jalur utama dan 2 jalur untuk peron. Nah, ini PBR nih. Ini PBR untuk memadatkan balas dari samping. Tuh, terlihat dia sedang memadatkan balas tuh. Oke, mari kita lihat intip dari atas. Nah, teman-teman, seperti ini nih cara kerjanya.
Oh, dia lagi berhenti. Dia lagi berhenti. Jadi balas dikeruk ke arah samping, kemudian dipadatkan. Sayang dia lagi berhenti. Padahal di sini bisa diintip kalau dia beraktivitas. Nah, mungkin ya dia, mungkin dia akan jalan lagi tuh, operatornya sudah naik tuh. Oke, saya akan intip di sini. Nggak akan kemana-mana dulu. Mudah-mudahan jalan nih. Oke, sekarang saya intip dulu nih di sini nih. Oh, dia jalan tuh. Dia jalan. Tuh kan. Balasnya jadi ini silau saya. Oh, seperti itu tuh. Oke, geser. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya ikuti aja mesin PBR. Gampang nanti update stasiun malah. Oh, diangkat itunya. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke, saya ikuti. Oh, seperti itu teman-teman. Nah, saya kurangi dulu ketinggian. Up. Oh, seperti itu. Tuh, lumayan panas di sini. Lumayan panas. Sekarang jam 9.51, hampir jam 10. Oke deh, saya ikuti terus. Gampang nanti update stasiun mah. Ini waktu saya diundang ke Halim tanggal 31 Maret lalu, mesin ini berada di stasiun Halim bersama mesin MTT yang tadi di awal-awal video. Oke, geser terus, ikuti. Lama-lama panas juga nih. Oke teman-teman, seperti itulah cara kerjanya. Sebentar, lihat dulu ke timur. Apakah MTT masih di sana? Ya, dia masih di sana. Belum kemana-mana. Oke, geser. Sekarang lihat stasiun. Lihat progres stasiun yang tampaknya semakin mendekati penyelesaian saja nih. Struktur baja ke atasnya
Tuh, sudah hampir terpasang semuanya. Baik yang sisi timur maupun barat. Nah, ini skybridge. Oh, ini sebentar, ini buat apa ya? Yang dulu ada coran backisting.